Pemirsa, bukan saja anggota KPPS dan PPS hingga PPK yang sakit dalam bertugas. Ada 6 anggota Polda Sumsel hingga kini masih dirawat di rumah sakit karena mengalami kelelahan dalam bertugas hingga mengalami kecelakaan. Usai pemilihan presiden dan wakil presiden hingga legislatif pada 14 Februari lalu, 6 anggota Polda Sumsel dirawat di Rumah Sakit Bayangkara akibat kelelahan dan kecelakaan untuk menyukseskan pemilu di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Di antara para anggota Polda Sumsel yang dirawat di rumah sakit, 2 orang mengalami kelelahan dalam pengamanan pemilu, dan 4 anggota mengalami kecelakaan dalam pengawalan kotak suara, bahkan harus mendapat perawatan di ruang ICU. Kedepan, para anggota yang bertugas di lapangan diharapkan dapat lebih diakomodir dan mendapatkan pendampingan.